apa namanya moderasi sudah toh. Mbak Bella tekan di mungkin Bella nyatet wi. Halo. Halo, iya Pak. Itu kan kemarin kita ke Mendeley karo apa? Ke Emerald ya, Emerald. Saat dulu ini itu sudah sampai mana? Iya Pak. Sebelumnya sudah sampai itu enggak novelty-nya? Materinya Pak. Hah? Materi ini sebelum kita ke Emerald. Kemarin itu. Materinya itu sampai yang itu Pak, untuk yang moderator itu Pak. Oh, moderator itu toh memberikan novelty toh. Iya Pak. Iya. Yeah. Memberikan novelty saya udah ilin loh. Memberikan novelty coba sampai contoh yang mana yang belum saya sampaikan. Ya Mas, siapa Mas Satria itu pi? Kelihatan ini punya saya Mbak. Slide saya kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Nah, ini kan sampai ini toh, kemarin kan kuno tak ajari kita, ya? Ini mediasi, sudah toh ini toh? Ini moderator, sudah belum ini? Siapa itu Pak? Ya, ya. Jadi yang pertama itu mencari riset gap. Kemarin kan tak suruh cari riset gap toh itu. Apa download jurnal toh? Ya, download jurnal. Cari riset gap-nya di Emerald itu Pak. Lah iya. Mas Satria apa riset gap ketemu nih, 5 kuwi. Di ringkesannya mana? Ringkesannya mana? Aku tak stop, coba ditampilkan. Saya baru mencari yang artikelnya 5 itu Pak. Ini sing meski Aksan ya, Aksan sudah ya kemarin. Aksan sudah ya kemarin. Gimana Pak? Kemarin. Artikel itu Pak? Ya. Saya udah nyari, Pak.
cuman untuk apa itu riset gapnya belum bisa menganalisa secara detail, Pak, antara kepemimpinan dengan kepuasan kerja. Ayo, kono coba ditelok, coba tampil artikelmu sih. Artikelmu siji wae sing sing ana hasil statistike. Videonya dihidupin ya, Mas, ya. Sopo ki bisa karo anu tuh dihidupin. Kelihatan, Pak. Ya, ke dulu statistiknya, Mas. Wih, mau gede ke sana, wih, rak so layar ini. Coba lihat hasil statistiknya, hasil hipotesisnya itu. Cara mencari riset gapnya begitu. Ini, Pak. Kok sedikit. Nah, saya hasil pengujian hipotesis sih. Yang hasil pengujian hipotesisnya. Ini kan profil responden nih, ya. Jadi yang gawe skripsi itu pertama tadi ada profil responden, ya. Kemudian ini korelasi, ya, antar variabelnya. Terus di bawah yang pengujian hipotesis. Nah, ini loh, Mas. Dependent variabelnya adalah task-oriented leadership behavior, ya. Dan prediktornya apa itu? Variabel independen nih. Organisasional. Coba gambarin mau apa? Gambarin bundar mau apa toh variabel? Gambar variabel apa? Model kerangka pikir emang. Ini, Pak. Ini berarti budaya organisasi, perilaku kepemimpinan terhadap job satisfaction, kepuasan kerja. Ya. Tapi toh judulnya, gambarnya kok gitu toh? Mas Orientin, cing siji weh, ngulik siji mulai, Mas, artikelnya dibingungi. Gambar kalau hipotesisnya kurang sinkron. Mujur sih wong Indonesia sih nulis malah ini. Bule. Ini mana empiriknya, yang pengujian. Ya, weh siki, coba contoh. Hasil statistiknya, nolong-nolong. Ini adjusted R squared. Atas. Tinggal hitung-hitungan statistik itu. Nah, ini nolong-nolong, saya terus mundur. Itu, Nah, itu ke bawah, ke atas, kan. Nah ini loh, ini uang Indonesia, Mas, saya nulis. Angeles Pantofakis Kristo. Oh, orang. Dulu ya hasil statistik tadi loh. Terus, uji validitas, tadi lo atas, ujung ke susu lo. Turun lagi. Itu analisis faktor. Nah ini ya, ini alon-alon, medun, jeloknya tak beli. Di bawah, alon-alon, medun. Gambar di tabel, nah ini. Itu kan ternyata ada hubungan antara pelayanan terhadap total satisfaction.
atau pengaruh lingkungan terhadap total satisfaction. Nah itu yang B itu koefisien regresi. Kalau ada bintangnya, entah itu bintang 1 atau bintang 2, berarti itu menunjukkan pengaruhnya signifikan. Karena dia signifikan di bawah 5% dan 1%, ya. R-square-nya adalah 0,42,3. Artinya bahwa service dan environment itu mampu menjelaskan kepuasan itu hanya 42,3%, ya. Sisanya berarti dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk di dalam model ini, ya. Nah, ini berarti ini positif signifikan semua, Mas. Jadi ini yang di hasil statistiknya nggak ada gap-nya. Iki delok ninggon kesimpulannya. Kesimpulannya. Jadi yang pertama lihat itu ya, hasil pengujian hipotesisnya, hasil statistiknya signifikan atau tidak. Kemudian di bawah itu ada keterbatasan, coba dengar limitation sing iso dhewe. Tadulung daftar pustaka. Tadulung. Nah, ini implication. Turun. Nah, ini coba dicari ada enggak keterbatasan di sini. Ini soalnya tidak dikisici. Nah, ini ada implikasinya. Nah, ini di bawah paragraf-paragraf terakhir itu biasanya akan muncul keterbatasannya. Ya. Nah, ini coba nanti dilihat ada enggak keterbatasannya yang kemudian merekomendasikan untuk diteliti lagi, ya. Saran. Nah, itu bisa bisa dilihat di situ gitu ya. Nah, coba satu artikel lagi, contoh yang lain, nanti lainnya menunjukkan. Nanti soal ujiannya begini nanti. Ya. Satu lagi Mas, artikelnya. Ono sing ora signifikan. Apa pelan-pelan. Nah itu Mas, Mas hub. Hipotesisnya ada berapa gue? Hipotesisnya ada berapa? Yang di bab 2 itu bab 2 sih. Nah, terus hipotesis sama piro? Hipotesis sih, dulur, empat loro. Nah ini nih, hipotesisnya terus kecil, lalu telur, terus telur 8 4, 5 5 ya? Ini ya ya, 5 5, saya ini dulu hasilnya mau, tabel mau tabel oh, nama nah ini ya, coba dilihat ada nggak yang nilai signifikannya itu di atas 5%. Ini sombo gede kira kui. PDF, PDF mu itu. Oh ini pak di zoom mbak bisa. Hari ya. Nah, nah itu
ada daftar. Nah, ini kan ada yang nggak signifikan nih, ya? Yang mana yang nggak signifikan? Halo? Ya, Pak. Ini yang nggak signifikan. Lalu gue kue, tak boleh semua lupa. Ada nggak yang tidak signifikan? Ada, Pak. Nggak ada simbol bintangnya itu, Pak. Karena di atas 5% itu. Tinggi. KB di bawah 5%, 0,00. Coba Mas, naik lagi Mas. Naik lagi ya, terus. Itu kok hasil diskriminan. Predicting. Terus. Ini korelasi terus. Turun. Oh ya sudah, tadi berarti hasilnya. Tadi satu tuh, atas tadi tabel tadi. Nah, jadi ada satu yang nggak signifikan, yaitu initiating merger, ya. Itu tidak signifikan. Nah, itu bisa ditindaklanjuti nanti, ya. 0,09 itu kan di atas 5% kan. Yeah. Di atasnya 0,05. Nah, lainnya kan di bawah semua tuh. Nah, ini riset gap-nya nanti di sini nih, ya. Nanti bisa dijadikan riset gap. Anda teliti kembali, ini kan dimensi dari transformational leadership, initiating structure itu. Nah, gantian yuk, yang lain. Mas Satria udah? Udah, Pak. Yuk, tunjuk ke. Yuk, GP, gantian, Mas. Videonya dihidupin tuh, yang masuk tuh. Videonya dihidupin, yang sudah masuk tuh, videonya dihidupin. Enggak Mas, cepat Mas, waktunya. Nah itu, berapa hipotesis? Nah ini Mas, ada, oke. Ya. Sudah berapa tuh? Lima, Pak. Lima. Ya, tabelnya kuwi, ning sore kuwi. Di zoom, gedeke, zoom. Zoom. Plus tadi, ya, plus, ya. Ya, plus. Wes, tetap. Ada enggak yang ditolak hipotesisnya? Ada apa? Ya, hipotesis berapa? 3C, Pak. 3C. Nah, itu cara kita mencari riset gap, ya kan? Gagal membuktikan loh itu. Nah, sekarang Anda bisa teliti kembali variabel adaptability culture terhadap organizational excellence. Nah, Anda bisa dijadikan penelitian, ya. Dua variabel itu nanti tinggal nambahin satu variabel lagi, sudah beres kui, ya. Itu namanya kita sudah menemukan riset gap, ya. Tinggal nanti ditambahin variabel di tengah sebagai mediasi atau moderasi, ya. Jadi nanti kamu kalau mau menindaklanjuti riset gap ini, variabel di sebelah kiri adalah adaptability culture. Variabel yang paling kanan adalah organizational excellence, gitu.
organizational excellence, ya. Jelas ya, Mas Satria ya. Jelas Pak. Yang lain coba diperhatikan tuh cara mencari research gap. Nanti ujiannya akan itu nanti, ya. Ujiannya akan mencari itu di luar yang sudah dibahas artikelnya, ya. Kalau sudah dibahas jangan. Ya, gantian si Bella, Bella, Bella sudah belum kemarin? Pertemuan kemarin sudah belum? Belum. Sudah, Pak. Sudah. Gantian Rapli, Rapli mana Rapli? Saya Pak, sudah Pak. Untuk kemarin. Sudah. Andrian Yulianto. Andrian. Andrian. Maaf ya. Bisa. Bisa Anggoro. Wisat Anggoro. Halo. Kurungu rak mas, hei. Hah? Hadir Pak, kedengeran suara saya Pak. Iya, iya, coba tunjukkan satu we artikel yang kita lihat nanti ada research gap-nya atau tidak. Yuk, yuk, di share screen. Satu we, satu artikel. Satu artikel. Andrian dihidupkan, nanti gantian. Satu artikel. Ini di mau, kok ngilang mau. Andrian mana Andrian? Repal Sarul sudah belum? Repal. Repal. Kemarin sudah, Pak. Sudah. Sing durung sapa iki? Sudah. Sudah. Sudah berarti yang saya centang ya. Ini Satria, Aksan, Bella, Rapli, ya. Rapli sudah kemarin ya? Sudah, Pak. Yang sekalian nyari artikel jurnal juga itu, Pak. Repal sudah ya? Saya tak catat. Iya Pak, kemarin sudah. Tak catat. Yo terus. Di gedeke Mas, gedeke. Di Zoom. Di Zoom. Coba. Saya enggak hasilnya ya, hasilnya statistiknya. Nah, ini nih. Yang relationship tuh loh. Nah itu hubungan antara apa toh? Coba dulu hipotesisnya dulu. Cuma gambarnya rak.
Ya, hop-hop. Itu antara apa itu? Leadership style. Transformational leadership, transaksional, berpengaruh terhadap apa itu? Berpengaruh terhadap leader apa itu? Hah? Hipotesisnya mana? Yang atas, kerangka pikirnya di atas. Nah ini nih, bawah itu loh, leader A, 1A. Leader E itu apa toh? Memediasi antara leadership. Leader E itu apa? Di atas itu apa toh, leader E? Boleh mas, definisi E apa itu? Nah itu AI apa nih kalau istilah AI apa toh leader AI itu terus dur istilah AI itu apa yang atas kok terus leader AI itu apa di situ nah itu coba lihat di bawah apa leader AI itu orang di ringkas sih artikelnya kemarin apa mas pilih dua AI apa pilih bawa cokora artikelnya member dulu kok kemarin kalau nggak salah tak suruh cari riset gap toh itu kok saya buka-buka apa pilih mana itu riset gapnya mana? Riset gapnya mana itu? Ini Pak. Ayo coba jelaske. Mana? Mana yang bisa menjadi riset gap?
Malah mas. Kemarin ikut kuliah enggak itu? Kemarin kebetulan ini pak bagi tapi kampus di sini yang nah itu loh hasilnya itu loh value nya itu mana yang ditolak hipotesisnya. Coba dilihat bila itu yang ditabel p value itu mana yang ditolak hipotesisnya. Ya? Diterima semua pak. Diterima? Dari mana Anda bilang diterima itu? Itu ada bilangnya pak, signifikan. Nah iya, nopo, signifikannya nopo. Kok lambat sih ya, kelas sore ini kok tak dulu. Karena dari 0% pak. Gimana? Lebih dari 5% diterima atau ditolak anulnya hipotesisnya maksudnya apa coba dijelaskan tuh hipotesis pertama antara leadership style dengan OCB itu. Coba mas geser ngisor mas, geser bawah masih ada tabel enggak? Enggak ada ya, sudah ke atas tadi. Tabel atas tadi ada. Nah ini, hoax. Piye mbak Bella itu, hipotesis pertama TFL, EE, OCB itu pengaruhnya signifikan atau tidak? Dimasi oleh leader. Leadership style dimediasi oleh leader ke OCB itu signifikan enggak? Yang pertama itu tidak signifikan ya Pak, soalnya kurang dari itu 0,05%. Berapa? PPL-nya berapa itu? 0,001. Itu lebih besar atau kurang? Dari 5%. Kurang Pak. Nah iya, kalau kurang dari 5% pengaruhnya signifikan atau tidak? Tidak berarti pak. Ya ngawur we. Signifikan ya pak. Iya toh, orang mudeng-mudeng doang ini gitu ya. Kamu udah dapat statistik kok? Dan iya pak, sudah. Nah iya. Itu ada simbol bintang ini signifikan. Gimana itu? Coba di rada di zoom mas, di zoom. Nah itu bintangnya ngawur kabeh kuwi. Lah iki nek jurnale ora apik yo ngene iki. Mana yang kurang dari 5%? Yang pertama tok itu? Iya, Pak, yang pertama. Lah iya, kalau kurang dari 5% itu berarti pengaruh antar variabelnya itu pengaruhnya signifikan. Masa wis belajar statistik kok belum paham ya kepiye daring ki wis payah tenan. Kalau lebih dari 5% hipotesisnya itu di ya Pak, ditolak, H1-nya itu ditolak. Bukan H0-nya, ya, H1-nya itu ditolak. Kalau yang atas, H1-nya itu diterima. Diterima itu maksudnya TFL itu berpengaruh, ya,
signifikan terhadap OCB dimediasi oleh reader. Ya, H1-nya diterima. Sedangkan yang nomor 2, 3, 4 itu ditolak karena kan lebih dari 5%. Itu ngawur loh, itu P kurang dari 0,05. 0,302 itu lebih besar dari 5% atau lebih kecil? Ya? Lebih besar, Pak. Nah iya, kalau lebih besar pengaruhnya signifikan atau tidak kalau lebih besar dari 5%? Tidak berpengaruh. Maka kamu bisa menggunakan variabel apa itu leadership style terhadap OCB, terhadap apalagi itu CWB, ya itu karena mereka tiga-tiganya itu tidak signifikan. Nah ini yang dikatakan riset gap tadi, ya ada tiga hubungan antar variabel yang tidak signifikan, itu bisa kamu gunakan kembali. Mana lo? Paham enggak itu? Wah, repot kan statistiknya belum ini ki opi. Ya sudah ditutup dulu itu aja. Tutup. Paham, Pak. Ya, jadi di dalam kita apa namanya membuat apa tadi ya, kita menemukan siapa yang kita sebut dengan riset gap tadi ya. Jadi cara mencari riset gap itu kan banyak ini ya, kelihatan ya. Jadi untuk mencari kelihatan nggak ini? Kelihatan. Nah, kelihatan Pak. Ya, untuk mencari riset gap ini ada 5, ya, ada 5, ya. Jadi ada yang kontroversi. Kontroversi itu saya jelaskan beberapa kali. Ono Wong Limo mengatakan motivasi berpengaruh terhadap kepuasan. Ono Wong 10 ngomong motivasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan. Itu namanya tipe riset gap yang kontroversi, ya. Kemudian ada juga yang riset gap itu gagal membuktikan, ya. Seperti yang kedua itu, ya. Tidak atau belum terbukti hipotesis yang diajukan. Nah, seperti contoh yang tadi Anda tampilkan tadi, ya. Dengan melihat hasil statistiknya, ya. Dengan melihat hasil statistik pengujian hipotesisnya, kita tahu mana hipotesis yang diterima, mana hipotesis yang ditolak. Nah, hipotesis yang ditolak itulah, itu termasuk kategori riset gap. Sehingga Anda bisa gunakan hipotesis yang ditolak itu, Anda gunakan variabelnya untuk diteliti kembali. Tapi kan tidak hanya dua variabel itu, maka Anda harus menambah satu atau dua variabel baru ya untuk mengembangkan konsep tadi gitu ya, atau yang menyisakan kelemahan karena R square tadi kan ada satu artikel yang saya minta nilai R square-nya tadi berapa, 40%. Kalau 40% itu masih tinggi kan, tadi ada istilah adjusted R square, itu koefisien determinasi, itu untuk menunjukkan seberapa besar variabel itu berkontribusi terhadap variabel dependennya atau variabel yang di sebelah kanannya. Kalau 40% itu masih lumayan. Nah, berapa yang harus kita katakan itu pengaruhnya sangat rendah atau kontribusi variabelnya itu sangat rendah. Biasanya patokannya itu di bawah
20%, ya. Kalau R square-nya di bawah 20%, berarti variabel yang kita gunakan untuk mempengaruhi variabel dependennya itu pengaruhnya kecil, berarti Kuno salah milih variabel itu karena pengaruhnya cuma ke kecil, ya. Maka mungkin Anda teliti kembali yang tadi pengaruhnya kecil ditambah dengan satu atau dua variabel lagi. Nah, ditambah satu atau dua variabel lagi itu nanti kita bisa cek apakah hasilnya itu masih tidak signifikan atau hasilnya itu sudah signifikan, gitu ya. Jadi dilihat, dibandingkan, ya. Jadi dengan Anda meneliti kembali novelty-nya itu Anda sudah berikan, lalu hasilnya bagaimana? Kalau ternyata hasilnya signifikan, berarti riset dengan itu memperbaiki yang lalu, ya. Ada kontribusi, kamu memperbaiki milik orang lain, ya. Nah, itu yang bisa Anda gunakan dari kalau di dalam artikel, ya, kalau format artikelnya standar, ya, yang jurnalnya internasional yang berkualitas bagus, itu Anda lihat di paling bawah itu. Paling bawah itu pasti setelah conclusion ada limitation. Nah, itu. Nah, dilihat limitation-nya, keterbatasan, ya. Sama yang di bawahnya lagi adalah future research, ya. Jadi Anda kalau mau mencari research gap, cara yang paling gampang tadi saya ajarin, dilihat dari hasil statistiknya, pengujian hipotesisnya, lihat ada nggak yang tidak signifikan atau gagal membuktikan. Nah, itu sudah Anda teliti kalau ada, ya. Yang kedua, dilihat dari keterbatasan, ada nggak keterbatasan yang disampaikan oleh peneliti itu. Misalnya, penelitian saya ini memiliki keterbatasan karena kontribusi variabel-variabelnya itu hanya 15%. Nah, itu sudah menjadi riset gap juga, ya. Anda bisa gunakan untuk diteliti kembali, ya, sebagai riset gap tadi, ya. Atau mungkin Anda di artikel yang paling depan, ya, di introduction atau di pendahuluan, biasanya penulis seringkali kalau dia tidak menggunakan riset gap yang berupa hipotesis yang gagal, biasanya dia memberikan argumentasi bahwa penelitian yang dia lakukan itu masih sangat sedikit, little study. Nah, kalau sedikit, masih sedikit, berarti Anda bisa lakukan, diulang lagi penelitian itu, ya. Jadi riset gap itu macam-macam, ya. Cuma yang tadi saya ajarin, Anda melihat dari hasil statistiknya, kemudian dari jurnal yang paling bawah, Anda bisa lihat dari limitation dan user research-nya itu, ya. Nah, itu cara kita mencari riset gap, ya. Nah, kalau riset gap-nya sudah ketemu, ini saya ulang lagi, ya, ternyata rumebu-mebu repot, ya. Nah, kalau sudah nah, ini kan, ya. Jadi ada cara setelah Anda menemukan riset gap, variabelnya Anda teliti kembali, ditambahin beberapa variabel, satu atau dua, maka Anda bisa memecahkan riset gap tadi dengan tiga cara, ya. Misalnya variabel yang Anda ambil dari riset gap tadi, variabel yang di sebelah kirinya itu Anda turunkan untuk dicari dimensinya. Kalau sudah ketemu dimensinya, Anda bisa langsung diuji. Contoh, ini saya ulangi, ya. Motivasi karyawan berpengaruh terhadap kinerja. Ternyata ada gap. Ada peneliti yang gagal membuktikan, ya. Maka saya menggunakan novelty atau kontribusi saya menggunakan pendekatan yang pertama. A menjadi A aksen. Oke. Berarti saya akan turunkan teori motivasi ini, karena teori motivasi kan banyak, ya, macamnya. Nah, saya menggunakan teorinya motivasi dari Max Lehlen, ya. Nah, teorinya Max Lehlen itu ada tiga.
ada tiga dimensi ya, need for power, need for affiliation, need for achievement. Saya ambil dimensi yang satu, need or power, inilah yang akan saya regresikan dengan kinerja. Ini sudah novelty. Anda melakukan penelitian ini sudah oke, tinggal tambah satu variabel lagi ke kinerja. Tapi Anda sudah memberikan kontribusi terhadap riset gap tadi dengan cara menurunkan variabelnya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu menggunakan pendekatan mediasi, yaitu menambahkan variabel yang ada di tengah, ya. Variabelnya itu ada di tengah. Contoh, ya. Kita menemukan sebuah artikel ternyata inovasi gagal mempengaruhi kinerja organisasi. Oke. Lalu saya mau turunkan inovasi ini. Inovasi yang seperti apa? Nah, saya menemukan konsep yang namanya inovasi, innovation agility, kelincahan di dalam inovasi. Ya sudah, dari turunan inovasi kita dapatkan kelincahan inovasi ini atau innovation agility, kita uji dengan kinerja organisasi. Gitu ya. Kemudian apalagi? Nah, ini saya menemukan artikel ya. Ada peneliti yang gagal membuktikan bahwa knowledge management ternyata tidak mempengaruhi kinerja organisasi. Maka saya turunkan ya. Knowledge management itu kalau Anda turunkan dimensinya ada macam-macam. Ada knowledge creation, ada knowledge sharing, ada knowledge akuisisi, ya. Ada knowledge donating. Nah, Anda boleh pilih salah satu dari turunan itu. Ini yang kemudian Anda ujikan dengan kinerja organisasi, ya. Jadi sebagai ini masih pendekatan aksen, sorry. Ini ya, nah ini contoh ya. Jadi ada peneliti yang gagal membuktikan orientasi pasar ternyata tidak berpengaruh terhadap kinerja pemasaran. Nah, kalau menggunakan pendekatan mediasi, kita tinggal nambah variabel-variabel itu di tengah-tengah, ya, satu variabel di tengah. Loh, dari mana Pak saya dapatkan variabel di tengah? Dari artikel-artikel yang saudara download. Misalnya, Anda dalam mendownload artikel dapat artikel orientasi pasar dengan dynamic, tapi tidak terhadap ini. Ya sudah, ini kita punya bukti bahwa ternyata dynamic capability itu dipengaruhi oleh orientasi pasar, ya. Lalu kita cari searching artikel lagi, Pak, saya menemukan artikel dynamic capability terhadap kinerja, tapi enggak ada orientasinya. Ya sudah, dicatat. Ketika kita sudah menemukan ada artikel orientasi pasar ke dynamic, ada artikel dynamic ke capability, maka kita bisa jadikan dynamic itu sebagai variabel yang ada di tengah-tengah, ya. Atau sering kita kenal dengan istilah variabel mediasi, ya, mediasi variabel. Nah, ini kalau kita menggunakan pendekatan mediasi, ya. Terakhir kita pakai yang moderator, ya. Nah, moderator ini adalah variabel yang fungsinya memperkuat atau memperlemah. Nah, ini ada gap, kepengaruhan spiritual tidak berpengaruh terhadap kinerja. Nah, saya mau pakai anu Pak, novelty-nya pakai moderasi, ya. Maka kepengaruhan spiritual terhadap kinerja dimoderasi oleh meaning of good. Maknanya gimana? Semakin baik kepemimpinan spiritual dalam organisasi yang diperkuat, ya, kebermaknaan dalam bekerja oleh karyawannya, maka akan lebih mudah meningkatkan kinerja karyawan. Jadi panahnya ini ada di tengah-tengah. Ini namanya pendekatan moderator, ya. Jadi ini adalah tiga cara untuk memberikan kontribusi penelitian kita. Jadi kalau kita sudah menemukan gap, kita tinggal nambah variabel satu, ya, untuk menyelesaikan gap tadi. Mau turunannya, mau di tengah, atau sebagai variabel moderasi, ya. Nah, kalau cara yang keempat itu adalah punyanya doktor, ya. Kalau pakai program doktor, kita harus melakukan sintesis teori, ya, yaitu menggabungkan teori, ya. Menggabungkan teori seperti ini, ya. Kita menggunakan dua teori. Yang pertama teori leadership style, ini teori of power, ya. Kemudian ini diturunkan
dimensi-dimensinya ya, sampai kita temukan dimensi yang paling bawah itu namanya cohesive leadership. Teori power juga kita turunkan dimensinya sampai yang paling bawah itu kita temukan dimensi yang namanya coercive power. Maka antara cohesive leadership dan coercive power ini kita gabungkan menjadi cohesive coercive leadership. Nah, variabel ini betul-betul baru ya. Kalau Anda tadi bisa saja menggunakan variabel yang sudah digunakan oleh orang lain. Tapi kalau S3, nah kalau S1 enggak sampai, ini untuk S3. Kalau S3 itu variabel yang akan dijadikan novelty ya, atau kontribusi, mau ditempatkan di tengah sebagai mediasi atau sebagai moderasi, itu dia harus temukan sendiri yang betul-betul baru. Nah, itu bedanya dengan S3. Jadi S3 nanti harus menemukan variabel yang ada di tengah itu betul-betul dari temuan dia, nggak boleh temuan orang lain ya. Nah, itu adalah perbedaan ya. Mengapa ini saya tekankan berulang-ulang? Karena ini menjadi basic Anda melakukan riset apapun, entah itu nggawe skripsi, tesis, disertasi, maupun riset-riset yang terkait dengan kajian-kajian akademik di luar perguruan tinggi. Ini basic ini harus kuat. Karena kalau Anda sudah memahami basic ini, nanti di dalam menyusun skripsi dan lain-lain itu akan mudah sekali ya. Apalagi Anda sudah belajar bagaimana mencari artikel ya, melakukan download artikel. Nah, kalau sudah akses artikel saja Anda sudah gampang ya, ya tentu pastilah lebih memudahkan Anda bisa membangun model penelitian ya, bisa membangun model penelitian. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Nah, ini yang paling berat itu adalah pendekatan sintesis ya. Nah, itu cara kita, ini ada contoh cukup banyak ya. Jadi ini sambilkan dari teman-teman ya. Nah, ini contoh ini cara menyusun riset gap nih, mahasiswa S3 ya. S3 ini riset gapnya tidak hanya satu. Nah, ini coba Anda bayangkan ya. Ini mahasiswa bimbingan saya. Dia menemukan kontroversi hasil studi itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi dia ingin mengetahui apakah knowledge itu dapat meningkatkan keberlangsungan perusahaan atau industri atau tidak. Nah, ternyata banyak yang kontroversi hasil penelitiannya. Nah, selain mereka mendapatkan riset gap dari kontroversi, mereka juga saya minta coba cari yang dari future research atau keterbatasan penelitian ya. Yang tadi saya sebut Anda bisa temukan itu di akhir artikel ya. Di akhir artikel itu nanti akan Anda temukan saran bagi peneliti yang akan datang itu apa. Nah, itu Anda bisa tindak lanjuti. Atau tadi yang saya bilang penelitiannya itu ternyata si peneliti ngomong, penelitianku ki ternyata kontribusi variabel sangat sedikit, di bawah 20% atau mungkin di bawah 10%. Oh ya sudah, berarti itu bisa kita tindak lanjuti lagi, diteliti kembali, tinggal ditambahi variabel baru lagi, nanti hasilnya kayak apa, apakah sama atau mungkin hasilnya bisa lebih baik ya. Nah, ini adalah cara kita membangun riset gap tadi ya. Jadi penulisnya siapa ya, hasilnya seperti apa ya, hasil studi Sanchez et al 2018 ya, bahwa knowledge tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan sustainability dan seterusnya ya. Ini contoh ya. Kemudian masih ada lagi nih ya. Nah, ini ya, ini juga riset gap nih ya, model penelitiannya seperti ini. Riset gapnya ini dari keterbatasan penelitian, dari kontroversi studi ya. Nah, seperti ini kelas S3 ya. Tapi cara mencari riset gapnya sama, mau Anda S1, mau Anda S2 maupun Anda S3
itu caranya sama untuk mencari masalah penelitian atau gap penelitian. Ya bisa dari keterbatasan, ya bisa dari kontroversi studi. Ini contohnya adalah dua. Ini mahasiswa saya yang sebentar lagi mau ujian doktor, ya. Dia sudah selesai di lapangannya. Ya, ini dia mengambil hanya empat ini, empat saja, ya. Itu. Nah, ini model penelitiannya, ya. Nah, ini ada lagi penelitian mahasiswa saya yang sudah lulus, ya. Itu sama juga, ya. Ini dia ada beberapa riset gap, ya. Riset gap-nya. Oh enggak, saya panukan, enggak cantumkan. Ya. Ya, jadi itu tadi adalah cara dan contoh, ya, kita apa namanya, karena begini, ya. Jadi kalau Anda S1 itu di dalam tadi menemukan variabel baru itu tidak perlu, karena apa, variabel baru itu harus dibangun dari teori, ya, dari teori apa, ya, dari teori ini kemudian diturunkan menjadi beberapa proposisi, dari proposisi ini diturunkan menjadi konsep, dari konsep menjadi variabel, ya. Jadi kalau variabel itu sudah ada indikatornya, itu bisa diukur, ya. Tapi ketika menjadi konsep itu, konsepnya itu masih variabel. Orang lapar itu sebuah konsep, ya. Kita nggak tahu, wong kuwi lapar opo ora kan kita nggak tahu, ya. Itu konsep, ya. Tapi ketika lapar itu kemudian diberikan indikator, lapar, indikatornya apa? Perutnya sakit, apa semangatnya lemah, tubuhnya lemah, lemes, ya, itu ya. Kemudian apalagi, nah kalau sudah ada itunya, itu berarti menjadi variabel. Nah, Anda S1, kita langsung bermain di variabel. S2 itu gabungan antara konsep dan variabel. S3 itu dari teori sampai menghasilkan beberapa proposisi, ya. Nah, ini contoh teori, ya. Jadi contoh teori bahwa penerimaan kontrasepsi modern oleh suami istri di pedesaan Jawa dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang manfaat alat kontrasepsi tersebut. Nah, ini proposisi, ya. Jadi masih abstrak, ya. Jadi nggak bisa diuji, ya, atau dirumuskan hipotesisnya, karena konsepnya masih abstrak, ya. Dan kemudian, nah ini, ya. Nah, ini yang namanya proposisi. Proposisi itu hubungan antar konsep, ya. Jadi kalau kita ingin menghubungkan, apakah ada hubungan antara lapar dan kinerja, ya. Nah, lapar itu konsep, kinerja itu konsep, ya. Nah, ketika kita menghubungkan antara lapar dengan kinerja, maka ini kita sebut proposisi, ya, bahwa ada hubungan antara lapar dengan kinerja karyawan. Itu namanya proposisi, ya. Loh, kapan menjadi hipotesis? Nah, tadi lapar kita turunkan. Lapar kita turunkan ada empat indikator untuk memastikan bahwa seseorang lapar itu bisa dilihat dari empat indikator itu. Kinerja juga seperti itu. Kinerja itu masih konsep. Ketika kinerja sudah ada indikatornya, kemudian kita ingin hubungkan, maka kita bisa menghubungkan sudah menjadi variabel. Bahwa variabel, ya, apa namanya, misalnya kepemimpinan, ya, variabel kepemimpinan sudah ada indikatornya, variabel kinerja sudah ada indikatornya, berarti kita bisa bangun hipotesis ada pengaruh antara kepemimpinan terhadap kinerja. Loh, mengapa kita bisa membuat hipotesis? Karena sudah ada indikatornya, ya, sudah teroperasional, sudah bisa terukur, ya. Beda dengan proposisi, ya. Proposisi itu hanya hubungan antar konsep, ya, hubungan antar konsep, ya. Ya, itu adalah proposisi, supaya Anda paham, ya. Jadi kalau proposisi itu hubungan konsep dengan konsep,
ya. Hipotesis dengan antara variabel dengan variabel adalah hipotesis, ya. Nah, sedangkan hipotesis statistik itu adalah definisi operasional dengan definisi operasional, ya. Itu hipotesis statistik. Jadi Anda harus tahu ya bahwa antara proposisi hipotesis ya itu berbeda ya. Contoh ini proposisi. Karakteristik individu menentukan integrasi sosial seseorang di masyarakat. Nah, mana konsepnya? Karakteristik individu. Anda bisa tahu enggak karakteristik individu itu apa? Enggak tahu. Karena belum ada indikatornya. Integrasi sosial, apa tuh integrasi sosial itu? Kita bingung, kenapa? Karena belum ada indikatornya, ya. Nah, kemudian setelah kita turunkan ya dua konsep tadi menjadi karakteristik individu yang diindikatorkan atau diindikasikan dengan luas kaku. Nah, ini sudah menjadi variabel. Kalau sudah menjadi variabel, kita sudah bisa membuat hipotesis. Semakin luas seseorang bertindak, semakin mudah dia diterima oleh masyarakat sekeliling. Lagi contoh proposisi bidang ekonomi. Status sosial ekonomi keluarga menentukan perilaku anak. Sosial ekonomi konsep apa variabel? Konsep. Karena kita nggak mudeng sosial ekonomi apa toh? Di dalam sekolah apa toh? Abstrak. Ya. Perilaku anak juga begitu. Kayak apa tuh perilaku anak itu? Ya, masih konsep, ya. Tapi ketika variabel status sosial ekonomi kemudian diberi indikator rendah atau diukur rendah, sedang, tinggi, ya, maka kita sudah bisa membuat hipotesis. Kalau sudah ada indikatornya, kita sudah buat hipotesis. Semakin tinggi status sosial ekonomi keluarga, semakin baik perilaku anak. Ya, jadi ini membedakan antara konsep dengan variabel. Kalau konsep itu belum terukur, belum ada indikatornya. Kalau variabel sudah ada indikator. Kalau sudah ada indikatornya masing-masing, kita bisa hubungkan untuk bisa kita rumuskan menjadi sebuah hipotesis. Ya, jadi itu adalah perbedaan ya antara proposisi dengan hipotesis. Ya. Nah, ini sangat banyak, kemarin sudah saya sampaikan kan ya, kalau nggak salah. Ini contoh ya, organisasional faktor ini fungsinya sebagai apa? Sebagai apa? Ya, ya sebagai variabel biasa. Ini variabel independen. Tapi agility itu sebagai variabel intervening. Loh, dari mana Pak itu variabel intervening? Karena dia memediasi pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja proyek. Karena dia memediasi antara pengaruh organisasional terhadap kinerja proyek. Jadi agility ini memediasi hubungan dua variabel, ya. Organisasional faktor agility ke kinerja, leadership agility ke kinerja. Ini mereka menggunakan variabel intervening yang tadi sudah kita bahas tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini sama ya. Pendekatannya adalah dia sebagai variabel ini semuanya variabel independen semua ya. Ada independen semua ya. Nah, ini banyak sekali ini ya. Ini career adaptability ya, ini kan bagus-bagus kalau mau diteliti skripsi ya. Ini sebagai mediasi, ini juga sebagai mediasi. Career adaptability memediasi transformational leadership terhadap perceived career success. Job embeddedness itu memediasi antara career adaptability dengan perceived career success ya. Jadi ini adalah contoh-contoh mediasi. Affective commitment sebagai variabel mediasi apa? Memediasi pengaruh spiritual leadership terhadap employee creativity, ya. Dan sosial masih banyak lagi contoh-contoh di jurnal. Nah, itu tinggal Anda rajin aja cari, masih nemu api-api variabel, ya. Tinggal nanti ditarik gapnya tadi dengan cara ada beberapa langkah, ya, membaca hasil statistiknya, ya. Kemudian mencari limitation
keterbatasannya, ya. Ya, jadi itu adalah contoh ya. Jadi contoh bahwa fundamental dari riset itu yang sudah saya bahas selama berapa kali ini, 7 kali tatap muka ya, dikurangi dengan latihan cari artikel 6 kali ya. Jadi itu harus diperkuat karena setelah itu kita masuk ke metode penelitiannya, dari mulai populasi sampel, cara nanti menentukan indikator ya, data primer sekunder itu gampang ya, nggak masalah. Tapi yang paling susah itu menyusun skripsi, tesis, disertasi itu ya di bab 1 itu sih paling angel ya, bab 1 dan bab 2 itu yang susah ya. Jadi kalau saya lihat kemarin nguji itu ya variabelnya jiplai kan ya, susah ya variabel itu. Jadi cari dari jurnal sehingga kamu tidak plagiat gitu loh, plagiat kan repot gitu. Ya. Oke, saya rasa itu ya. Jadi nanti ujiannya ya. Jadi ujiannya adalah Anda sama tadi yang sudah dibahas, jangan digunakan lagi artikelnya ya. Jadi siapkan 5 artikel ya. Kemudian dari 5 artikel itu setiap artikel ya, setiap artikel satu ya, Anda tulis tuh ya. Ini soal nanti dikerjakan, tinggal nanti Anda ujian tinggal dikerjakan, wis disiapkan yang omah ya. Jadi Anda cari 5 artikel yang belum dibahas ya. Setiap artikel satu ya. Tentukan masalah penelitiannya dan tujuan penelitian ya. Satu, masalah penelitian dan tujuan penelitian ya. Satu ya. Jadi dari setiap artikel itu kamu tentukan masalah penelitiannya apa, tujuan penelitiannya apa, ya. Kemudian yang kedua, setiap artikel kamu tentukan model, ya, model atau gambar, ya, gambar hubungan antar variabelnya, ya, gambar atau hubungan antar variabelnya. Yang ketiga, Anda rumuskan hipotesis ya setiap artikel ya. Yang keempat, Anda tampilkan hasil statistiknya. Anda tampilkan hasil statistiknya ya. Jadi tampilkan hasil statistik ya untuk setiap artikel ya. Sudah ya. Jadi setiap artikel tadi, apa tadi, Anda harus menampilkan setiap judul artikelnya, disebut judul artikel ini, penulisnya ini, masalah penelitiannya adalah ini, tujuan penelitiannya ini, gambar modelnya seperti ini, hipotesisnya 1, 2, 3, 4, ya. Kemudian hasil statistiknya Anda buat, ya, ditampilkan di situ, ya. Setiap artikel, ya. Nah, setelah setiap artikel kamu tulis di folio nanti, ya, dikerjakan di kampus, kamu siapkan di rumah, tinggal engkau dicontek di kampus, we, ya. Nah, setelah 5 artikel kamu deskripsikan, maka temukan riset gap-nya. Berarti pertanyaan yang kelima, ya. Temukan riset gap-nya, ya. Dari 5 artikel itu, ya. Misalnya, oh, artikel ini tidak ada riset gap-nya. Karena apa? Artikel ini ada riset gap-nya, yaitu antara ini dengan ini karena apa? Gitu ya. Terus model yang Anda usulkan, model yang diusulkan dari riset gap tersebut. Wis ngono wae. Pak, kalau nggak ada riset gap-nya gimana? Ya sudah, nggak bisa diusulin kan? Ya. Kalau ada riset gap-nya, kamu usulkan, diteliti kembali, ditambah satu variabel. Udah gitu aja ya. Nanti ujiannya Anda bisa siapkan dari rumah,
jawaban-jawaban itu nanti ketika ujian tinggal nyalin nih folio, ya. Karena nanti folionya itu ada fakultas ekonomi nih, kalau nek bu gawis kan ora ono, ya. Jadi disiapkan nanti tinggal nulis tok cepet. Karena itu ya nanti kita lanjutkan habis meet ya. Dari soal yang sudah saya berikan nanti resminya ya pada saat ujian itu nanti soalnya di situ. Tapi ini soalnya ya ini sudah saya sampaikan tadi. Ya. Oke, saya rasa itu ada pertanyaan enggak? Kalau nyari lagi atau gimana? Yang sudah dibahas enggak usah. Oh iya. Nanti misalnya koyok mulai aksan tadi ada berapa artikel sih mesti bahas? Tadi dua. Dua. Oh, berarti mungkin boleh ngomongin Satria mau biji poloro satu mbak satu berarti boleh siji meneh kan masih ada empat toh ya. Ya gitu ya yang sudah dibahas jangan dibahas lagi. Oke saya rasa itu ya kuliah sebelum meet ini nanti ujiannya hari Selasa ya ujiannya hari Selasa gitu. Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.